Jadi makna yang tepat ilmu tersebut sudah ada, hmm. tapi Rasulullah baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan prinsip yang lebih mudah hmm. bahwa puasa itu tidak perlu pada salah satu atau beberapa kelompok yang mengerti ilmu hisab ilmu falak. Enggak. Jadi ilmu mau kapan puasa kapan lebaran itu bisa semuanya, semuanya bisa gitu. Oke, saat pertanyaan selanjutnya saat ya. kita membahas zakat fitrah masih ya, berkaitan ya. dengan hari raya Lebaran. Mm. Cuma ini yang berapa kali terjadi di tahun-tahun uh, kebelakang saat mengenai perbedaan keputusan ya, hari ya, raya, ya. perbedaan Lebaran ya. Ada yang duluan, terjadi. ada yang belakangan. Betul saat. <laughs> Umumnya terjadi dua tanggal <laughs> berbeda saat ya. Iya, Iya. Nah, ya. Bagaimana sebenarnya sebagai seorang Muslim kita menyikapi saat? Iya. Jadi ada perbedaan pendapat di sebagian ormas. Sudah me mengumumkan kapan Lebaran, sedangkan pemerintah masih menunggu. Rukyatul hilal, ya, perbedaan dua sistem penentuan ini memang lagi-lagi itu masalah klasik. Masalah klasik, jumhur ulama berpedoman bahwa sebab baginda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam secara tekstual mengatakan bersabda sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa'inuhum ma'alaikum faqdurulah kalau satu riwayat milu iddah salasin <coughs> jadi mau puasa, mau lebaran di seluruh ru'yat melihat, kalau kalau tidak kelihatan, maka disuruh menyempurnakan 30 hari oh. ini nurujumhur ulama tekstual benar-benar tekstual karenanya dari masa ke masa jumhur ulama itu prinsipnya ya harus dilaksanakan namanya ruqyah ilmu hisab ilmu falak dari zaman baginda nabi SAW alaihi wasallam itu sudah ada karena ilmu yang usianya sudah ribuan tahun dari zaman sebelum nabi sudah ada dan Nabi juga ketika diajak pakai ini, pakai ilmu hisab ini, malah beliau mengatakan nahnu ummatun ummiyah. Kami ini umat yang 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 tidak mengenal hal itu itu. Bukan berarti tidak bisa mempelajari. Bukan berarti tidak ada yang tahu, bukan seperti itu. Tapi seolah-olah baginda Nabi menggariskan ini loh prinsip kita seperti ini. Enggak perlu kita maknai, kita takwil hadis ini Wo, oh, kalau zaman Nabi kan Nabi kagak tahu. Kita sekarang sudah tahu. Itu menurut saya nggak sopan. Gitu. Bukan itu maknanya. Uh -huh. Uh -huh. Jadi maknanya yang tepat. Ilmu tersebut sudah ada. Uh -huh. Tapi Rasulullah baginda Nabi saw ingin memberikan prinsip yang lebih mudah. Uh -huh. Bahwa puasa itu tidak perlu pada salah satu atau beberapa kelompok yang mengerti ilmu hisab, ilmu falak. enggak Jadi ilmu mau kapan puasa kapan lebaran itu bisa semuanya gitu. semuanya bisa gitu nah karenanya ya cuma ulama berprinsip diru, ya, dilihat kalau tidak kelihatan itu ya nggak bisa sempurnakan 30 hari nah, nah tapi kita tidak mengingkari perbedaan ini bahkan di madhab syafi'i sendiri ya Jadi ada Syekhul Islam Taqiyuddin Subki menguatkan hisab Oh, itu iya, itu di madhab Syafi'i sendiri itu ada khilaf. Hmm. Dan Taqiyuddin Subki itu siapa yang enggak kenal beliau ya, hmm. dalam ranah keilmuan fikih yang disebut oleh para para sejarawan beliau itu sampai tingkatan istihad. Oh, so. nah, hidup sejaman dengan Ibnu Taimiyah dan beliau ini lebih apa ya istilahnya lebih disepakati hmm. kesolehannya kealimannya itu daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sendiri. Hmm. Jadi juga sampai tingkatan istiadat itu, itu membolehkan pakai pakai hisap. hisap. Nah, kalau ada dua perbedaan seperti ini, bagaimana sikap kita? Nah, para ulama itu punya kaidah di dalam menyikapi khilaf. Apa kaidahnya? Hukmul hakimi yarfaul khilaf. Keputusan hakim, hakim di sini maksudnya pemerintah. pemerintah. Yarfaul khilaf, meniadakan perbedaan. Saya ulangi, hukmul yarfaul khilaf. Ini kaidah fikih disepakati oleh semua semua madhab. Ya mau di Hanafiya, mau di Malikiyah, mau di Syafi'iya, Hanabilah semua sepakat. <tuh> Kalau pemerintah sudah menetapkan ini perkara khilaf, kami ngambil yang ini diputuskan oleh pemerintah. Ya sudah selesai. <tuh> Tidak selayaknya ada khilaf lagi. Udah, itu benar-benar clear selesai. <tuh> yang menerapkannya di Arab Saudi. Iya. Di Arab Saudi itu hakim pemerintah ketika menyikapi hukum salat jamaah, hukum salat jamaah itu ada yang mengatakan syaratu siha ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah Ada empat ini. Pemerintah Saudi Arabia, sepaham saya seingat saya ketika tujuh tahun di sana itu wajib gitu, Wajib kalau sholat maka toko-toko, ruko-ruko harus semuanya ditutup dulu di awal-awal. Sekarang sih udah enggak, ya. udah mulai agak apa, agak longgar gitu ya. Dulu mau mal, mau toko apapun kalau sudah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup serat, serat. Bahkan lima menit, sebelum menit sebelum azan sudah langsung di, di dalam udah diwuru-wuru. Sebentar lagi sholat silahkan keluar. Udah. Kalau enggak nanti ketutup di dalam. <laughs> nah, itu kan hukum hakim. Ya di Saudi banyak orang alim. Ya semuanya nggak ada yang protes. Karena itu hukum, hakim. hukum hakim, keputusan pemerintah. Nah, jadi ya tidak selayaknya kita khilaf lagi. Karena pemerintah kita juga ngurusi, kecuali pemerintah kita acuh, abai, nggak ngurusi kapan Lebaran, kapan puasa. Buasa, iya. Secara harinya kan pemerintah itu melalui departemen agama, bahkan bahkan ada aktivitas suryat itu di beberapa puluh titik seingat saya ya. Oh, iya, betul -betul. Dari Aceh sampai Papua, di Jawa aja udah berapa titik gitu. Dan bahkan pemerintah juga melakukan kerjasama dengan beberapa negara di ASEAN. Jadi selayaknya ya, selayaknya keputusan pemerintah ini menjadi acuan. Oh, iya. Apalagi Baginda Nabi juga bersabda, as fitru Puasa itu ketika masyarakat berpuasa. Lebaran juga, ketika masyarakat semuanya lebaran yang bisa mengomandoi ini, siapa pemerintah? Dan ini kita lihat realnya di zaman Nabi SAW. Dalam banyak hadis sahih, pada melihat, Ibnu Umar juga mengatakan, "Kami pada melihat hilal, tapi bukan personal-personal mengumumkan, bukan yang mengumumkan rasul." Jadi ketika melihat nyampaikan ke Rasul-Rasul pemerintah, Rasul baru nyuruh Bilal untuk mengumumkan, gitu. Skemanya seperti itu. Bukan terus kemudian pemerintah sudah ada ngurusi, terus kemudian tiap ormas apa ngumumkan sendiri-sendiri itu kurang tepat menurut pendapat saya. Uh -huh. Ya, tapi ya monggolah namanya kita ini negara demokrasi, ya, ya. Jangankan kok berbeda pendapat, berbeda agama juga dilindungi oleh undang-undang pemerintah kita juga tidak menyalahkan gitu ya, tidak menyalahkan kalau ada ormas atau apa mau lebaran duluan juga dipersilakan oleh pemerintah ya mangga. Karena emang pemerintah putusannya seperti itu. Beda dengan di Arab, di Arab maka gak ada. nggak ada di Saudi itu berani mengumumkan puasa sendiri sendiri karena pemerintahnya pemerintahan Islam. Dan negara kita kan gak bisa, gak ada yang berani mengklaim. Kita ini negara Islam, kan? Gak ada yang berani. Hmm. Jadi, ya, sebenarnya kembali kepada kebijaksanaan, dia masing-masing lah, hmm. personal masing-masing, kepala ormas masing-masing. Hmm. Sebenarnya, kalau boleh saya sarankan, kenapa tidak ikut pemerintah saja? Kenapa gitu sih? Hmm. Kan, sebenarnya itu lebih baik, lebih baik ya. daripada kita selalu menunjukkan perbedaan. Gitu. Ini perbedaan dari zaman dulu, gitu. hmm. Hmm, Unik ya ya unik aja lah gitu ya Hah. pokoknya harus ada yang beda gitu <laughs> Baik, baik baik alam arti, artinya memang perbedaan tersebut pada hakikatnya memiliki dasar masing-masing memiliki dasar masing-masing nggak salah saya juga kalau dibahas nggak selesai tapi pada kaidah tadi itu saya sebaiknya darinya. keputusan pemerintah itu menghilangkan perbedaan dalam masalah ini hmm, insyaallah ya. Allah. Baik. masih oh, ya. masih perihal hari raya lebaran saat kalau kebetulan saat ternyata hari lebar, hari raya lebaran itu ditentukan oleh pemerintah bertepatan dengan hari Jumat. Iya, ya. artinya entah saya benar atau menyampaikan benar atau salah menyampaikan ini ada dua hari hmm. raya ya bagi umat muslim ya hari raya Jumat dan hari raya Idul Fitri. Apakah hmm. tetap kita uh, melaksanakan sholat Jumat pada situasi seperti ini? Tepat. Ini juga ada dua pendapat jumhur ulama selain Hanabilah Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iah hmm. mengatakan sholat Jumat tidak gugur. Hmm. Kenapa tidak gugur? karena firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah kalau kalian diseru untuk melaksanakan sholat Jumat berarti kan di sholat Jumat memang ada seruan dan ketika ada seruan fas'au ila dzikrillah datangi bersegera datangilah seruan Allah tersebut nah ini juga berdasarkan hadis Bukhari dari Utsman bin Affan bahwa pernah terjadi lebaran pada hari Jumat Salah saya sholat Aid Utsman bin Affan itu mengatakan Wahai para penduduk yang ditinggal di awali, di jauh itu hmm. Kami akan tetap melaksanakan sholat Jumat nah, Kami akan tetap melaksanakan ada sholat Pada masa Utsman tadi, tadi Iya pada masa Utsman bin Affan kalau, hmm. kalau kalian mau melaksanakan sholat Jumat Ya silahkan, kalaupun enggak, enggak masalah hmm. Seandainya sholat Jumat tidak wajib hmm. Masa si para sahabat enggak apa Enggak tahu gitu kok mereka tetap melaksanakan sholat sholat jumat Iya, ya. nah, jadi ya ya, ya nggak masalah gitu ini perbedaan ya cuma ulama mengatakan tetap wajib melaksanakan sholat jumat pendapat kedua pendapatnya Ahmad bin Hambal ini mazhab Hanabila mazhab yang dipakai fatwa gitu di mutakhir Hanabilah. bisa dirujuk di kitab-kitab yang mutakhirin lah di apa kayak Rodul Murbiyah gitu hmm. atau Kasyaful Kina atau secara mental liradat gitu, Yaitu itu yang difatwakan Salat jumatnya gugur, Salat jumatnya bisa gugur, nah, oh. cuma seluruh ulama sepakat, kalaupun yang tidak salat jumat itu bukan berarti tidak salat zuhur, ya tetap sholat zuhur <lations> di rumahnya masing-masing, ya, yeah. yeah, jangan berarti nggak wajib sholat jumat terus kemudian gak sholat zuhur ya ada yeah, it. itu, ya yeah, sholat itu kan menurut jumhur sunnah. Iya, Gimana sholat sunnah bisa bukan, menggugurkan wajib bukan wajib? Sholat, saja so, ya, iya. Jadi nggak menggantikan sholat duhur, nggak sholat jumat, it's oke. Okay, tapi tetap sholat duhur masing, masing-masing gitu. Ya, ya pakai pendapat yang manapun bolehlah ini ya. tapi kalau anjuran saya, seandainya rumahnya dekat masjid, datanglah. Ya. Jumat, sholat jumat, jumat, sholat jumat, datang gitu. Ini juga. Ya karena tadilah di beberapa riwayat juga Rasulullah juga jika adalah hadis itu Rasulullah terjadi juga zaman baginda Nabi Sallallahu Jadi kata beliau, kami tetap melaksanakan sholat Jumat. Nah, yang ya kalau yang jauh-jauh silahkan kalaupun enggak, berarti kan boleh. Hmm. Yang jauh-jauh silahkan sholat turun saja, karena hmm. sudah datang, hmm. sudah udah dengerin khutbah lah ya. Hmm. Nah ini kami tetap melaksanakan sholat Jumat. Hmm. Jadi ya Rasulullah. Sebaiknya kalau yang rumahnya deket sholat Jumat lah, mau deket Shabbat. tinggal datang aja. Mungkin kalau jauh ya mangga yeah, enggak, masalah. Yeah. Masya Allah, masya Allah. Lahir, yeah. Terima kasih banyak. Masih terakhir saat ini yeah, yang berhal yeah. dengan uh, sholat insya Lapangan atau masjid? Zad? Lapangan atau masjid sama-sama sah. Sepakat ya. Sama-sama sah. Sholat di lapangan atau di masjid sama-sama sah. sah. Yang afdal yang mana? Yang mampu menampung semua jamaah hadir. Oh, itu ukuran? Ya, ukurannya Abdul yang mana? Yang gitu mampu menampung tadi jalan. Kalau mampu menampung had yang hadir yang masjid semuanya ketampung Abdul hmm. di masjid. Hmm. Tapi kalau masjid tidak mampu menampung, Abdulnya di di lapangan, lapangan oh. gitu. Nah, di Syafi'iyah seperti itu. Hmm. Lebih Abdul di masjid kalau ma masjidnya mampu hmm. menampung, sama-sama nampung Abdul di masjid. Kalau lapangan kan pasti nampung ya. Hmm kalau masjidnya menampung lebih afdal di masjid. Karenanya salat Idul Fitri di Haramain sekarang ini ya tetap di di masjid, tetap di masjid. Karena ya. nampung. Karena nampung. Iya kan? Ya. Masjid. Dulu zaman Nabi di mushala. Jadi musalla itu kalau orang Arab Akhi, sebutan untuk lapangan yang dipakai salat. Oh, itu namanya musola. Kalau sini kan musola tuh bangunan. Kalau <laughs> di Arab kagak. Di sini kalau nggak ukurannya kalau dilaksanakan sholat masjid ya. Eh sholat jumat di ya masjid. masjid. Kalau tidak disebut musola. Kalau di sana mak agak. Uh -huh. Musola itu maksudnya tempat sholat air. Tempat sholat iya, itu. Iya, karena masjid tidak lampung biasanya mereka sholat di lapangan. Hampir semua masjid Jamik masjid yang ada jumatnya ada musolanya hampir semua masjid jami', jami iya, anak tinggal di Riyadh itu ayo, ayo, masjid gede-gede semuanya ada uh, ada mussolahnya, nah di mussolahnya itu juga ada tempat imamnya gitu, uh, untuk khot, khotbah saat idul fitri iya jadi kalau memang memang di masjid menampung, abdul di masjid, di masjid menurut syafinya. tapi kalau tidak menampung ya tadi di lapangan. di lapangan atau ketika mau sholat di lapangan uh, hujan bagaimana? Uh, ya abdulnya di Masjid, masjid. masjid. kakak mungkin sholat di jalur jalan gitu kan? Apa ya gimana sholatnya? Nah, hmm. Jadi dua-duanya itu sama-sama sah, sah, boleh dilakukan. Yang mana menampung itu yang lebih baik, Insya Allah. Hmm. Tadi itu saja daya tampungnya saja. Daya tampungnya apa? tentu katanya. tetap lebih lebih afdal di masjid, tapi ketika yeah. tidak bisa menampung maka yeah, betul. jadi musola yang disebut lapangan. Terima kasih yeah. hmm. Terima kasih banyak, sahabat. Hmm. Uh, selanjutnya, Ustaz. ini kita masuk ke urusan antara perempuan dengan sholat id sebenarnya mm -hmm. kita ketahui jika pada posisi hari id wanita sedang berhalangan karena haid so. perempuan oh. yang berhalangan bahkan rasulullah itu menganjurkan <laughs> memerintahkan perempuan-perempuan yang masih muda yang dipingit itu untuk hadir sholat id dalam ada sahih Allah. untuk oh. menyaksikan keberkahan iya jarang-jarang oh. Rasulullah itu memerintahkan istilahnya apa ya wanita ya wanita yang masih muda gitu uh. ya masih muda masih muda di pinggir gitu. itu untuk keluar rumah untuk menyaksikan sholat gitu uh. inilah Rasulullah disuruh menyaksikan maksudnya oh. kalaupun haid uh. kalau sholatnya di masjid ya jangan masuk masjid yang penting di luar masjid menyaksikan, menyaksikan rasa syukur ungkapan syukur dengan sholat ini gitu uh. menyaksikan kebahagiaan secara berjamaah secara kolektif ini anak anak kecil berbahagia, ada ada nasihatnya juga dari KTI, hmm. gitu. memang dianjurkan, hmm. meskipun tidak sholat tetap hadir, tetap hadir ya. untuk membawa istri istrinya sedang haid menemani hmm. gitu kan, hmm. minimal menyaksikan kebahagiaan. Oh, dengan insya Allah. dengan mau katanya? Insyaallah, <laughs> Insyaallah. Ya, ya. Artinya uh, uh, dianjurkan tetap saja untuk tetap dianjurkan. Ke, uh, cuma ya diperhatikan lah. It. Perhatikan, ada perempuan ketika datang ke masjid, terutama yang masih muda-muda itu diperhatikan. Kalau terlalu cantik, hmm. sebisa mungkin ditutup mukanya. Kalau terlalu cantik, hmm. jadi kayak kita lihat langsung lupa, istirahat lupa, makan lupa, minum <laughs> gitu. Seandainya gitu, ada, ada. <laughs> kalau ada ya. tutupin aja tuh mukanya, hmm. biar enggak memfitnah gitu. Hmm. Ataupun kalau masih muda-muda, sebisa mungkin ah, tidak, tidak hmm. berinteraksi lah ya hmm. dengan, dengan lawan jenis gitu, hmm. tidak terjadikan momen sebagai ajang ta'arufan kenalan yang enggak seperti itu. Jadi tempat juga tersendiri, nah. panitia juga menyediakan tempat tersendiri khusus untuk perempuan, perempuan. Nah, ya. ketika mau pulang juga diperhatikan ya. biar tidak ikhtilat. Intinya dijaga adab-adabnya adep ya. hmm. Terakhir sebagai penutup saat uh, kalau boleh minta pandangan Ustaz mengenai tradisi lebaran Khususnya di negeri kita ini, di Indonesia saat bagaimana menyikapi seluruh tradisi lebaran, semacam ya, mudik, ya, ya. silaturahim, dan lain-lain. Saat ya, prinsipnya tradisi tradisi bangsa manapun, tradisi suku apapun, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, hmm. maka tidak dipermasalahkan. Tidak ada tuh muhakkamah malam tuh khalifis syariah. Jadi tradisi masyarakat mm -hmm. itu boleh dilaksanakan, bahkan bisa jadi sumber dan referensi hukum jika tidak atau selama mm -hmm. tidak bertentangan dengan syariah. syariah. Mm -hmm. Jadi ya saya ini kan orang Jawa ya meskipun mm -hmm. lahir di Sumatera pujak ke Suma, ya tradisi tradisi Jawa. Ya selama tradisi saya itu tidak bertentangan dengan syariah, mm -hmm. it's okay tidak masalah. Nah, Kayak, kayak contohnya tradisi kami itu membuat ketupat Dengan filosofinya yang masing-masing ya Kan itu ada filosofinya ketupat itu Itu ya gak masalah Makan ketupat gitu nah, Kalau di kami biasanya makan ketupat itu setelah puasa Syawal. Hmm. Ada lebaran ketupat hmm. Jadi hari kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh itu puasa Hari kedelapannya lebaran Enam hari kan ya yeah. nah, Jadi hari kedelapannya lebaran Nah di sini saya pindah ke Bekasi beda makan ketupannya di di depan ya, di awal-awal. Ya, ya. Is Iskak apa gak masalah? Ini bukan kalau Allah bukan kalau Rasulullah hanya bagian dari ada tradisi, da, tradisi aja nggak masalah makan opor biasanya ya, ya. atau daging nggak pernah bilang. ya gak masalah. Di kami itu ada tradisi namanya silaturahim. Kalau bahasa kami namanya ngelencer ngelencer <meng toys》Pan> <aún> istilahnya silaturahim ke rumah-rumah tetangga hmm. saling bermaaf maafan mohon maaf masuk sebentar makan kuenya kadang disuruh makan nyicipi makanannya ya nggak masalah tradisi silaturahim meminta maaf karena mungkin filosofinya ya harapan kita setelah puasa doa sudah diampuni oleh Allah kan gitu ya iya kan wafirallahu mataqodamamin dambi. perkara sudah diampuni atau belum kita hanya berharap gitu. <man spelled correctly> Dosa diampuni oleh Allah untuk kaitannya dengan Allah. Tinggal kaitannya doa dosa kita dengan manusia, dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara. Maka saling maaf maafan. Maaf. Enggak masalah itu. Minta maaf itu boleh. Dianjurkan. Iya kan? Iya kata Baginda Nabi itu kalian kalau bisa ya minta maaf dengan semuanya. Jangan sampai meninggal masih ada sangkut paut dengan orang lain kan gitu kata Betul, Baginda ya. Nabi. Jadi saling maaf maafan. Tradisi bagi amplop untuk anak-anak kecil, ya kan mem apa memasukkan kebahagiaan ke orang lain itu kan bagian dari sunnah iya kan apalagi ini juga hari-hari yang bahagia gitu nabi juga menganjurkan kita bahagia ketika lebaran nah, rasul abu bakar masuk ke rumah nabi ada yang nyanyi nyanyi abu bakar marah marah negur kok ada orang nyanyi nyanyi ini di rumah nabi kata baginda nabi wah abu bakar setiap umat itu ada lebarannya ini lebaran kita biarin Iya, berbahagia gitu. Jadi selama hal-hal yang tidak bertentangan lagi. Ketemu dengan orang tua, salaman, cium tangan. Iya. Cuma kalau kita-kita ketemu dengan perempuan masih muda, kita salaman pegang tangannya, maka gak boleh itu. <laughs> gak boleh. Ketemu dengan anak, ketemu dengan bini ente, ente ketemu dengan bini aneh, terus kemudian saling apa? Salaman dengan bini orang ya kagak boleh. Kan haram kagak boleh Akan itu bisa. Itu meskipun tradisi ya kagak boleh. Ya kalau kita, kita udah punya bini, salaman dengan yang gadis-gadis kuris kita, seneng. <laughs> <laughs> iya kan? <laughs> Tapi kan, ya gak, gak boleh, itu kan gak boleh. Kata baginda Nabi, kalian lebih lebih baik dipaku kepalanya dengan besi panas daripada megang apa namanya? Megang yang megang, bukan mahramnya kan gitu. Meskipun makna megang ini kan masih apa sebenarnya. Tapi secara general kan gak boleh intinya kan gitu. Jadi, selama tradisi itu tidak bertentangan, monggo gak masalah. Tapi, kalau sudah yang neko-neko, tradisi lebaran di kami: bujang gadis, boncengan berdua, pakai motor, terus ke tempat hiburan. Hiburannya apa? Dangdutan, waduh ya. Ya nggak bisa kita mengatakan boleh, enggak bisa Meskipun sebuah tradisi Iya ya. meskipun sebuah tradisi ya, ya. Bujang gadis bukan mahram bukan suami istri Pacaran, hmm. boncengan motor, ngetapel Waduh ya <laughs> <laughs> Mau lebaran, mau kakak lebaran, mau kapanpun Kita nggak berani mengatakan ya, itu ya. Boleh ya. Jadi ya. patokan tradisi itu seperti itu ya. Lebaran pakai baju koko Mau disebut baju koko, baju takwa, mau baju santri Nah, kan masalah, Lebaran pakai sarung, pakai sendal lili Gak mungkin masalah, ya, iya enggak masalah itu kan, aurat iya yang iya. penting untuk aurat itu enggak masalah kan, ya baik baik bisa kelas berarti ukurannya adalah tidak menghalalkan yang haram iya kayak kita kan banyak mudik ini, iya. mudik Jakarta sepi, Bekasi yang biasanya macet jadi, jadi sepi, sepi iya. gitu, mudik enggak masalah namanya silaturahim kangen dengan orang tua, iya. pengen berbahagia membawa membawa oleh-oleh kepada Bapak, emaknya, keluarganya, saudara-saudarinya. Bagus itu malah. Tradisi yang bagus. Di Saudi ada, mudik kayak eh, gitu. Ada mudik kan, di Saudi? <laughs> ada, ada. Masya Allah. Ada beberapa kali umroh di akhir gitu, hmm. ada orang-orang dari Riyadh pergi ke kampungnya. Hmm. Itu mereka kalau, kalau kita kan biasa taruh di atasnya gitu ya, apa hmm. namanya itu ya, barang-barangnya. Barang-barangnya ya. Mereka juga ada taruh di atas, ada di belakangnya. Masya Allah. Tapi di belakang kayak kayak gerobak gitu, eh, gerobak ya. uh -uh, itu tetap tambahi roda, uh -uh. pulang mereka. Kan orang dia tuh banyak pendatang. Uh -huh. Jadi kalau mau lebaran mereka juga mudik. Uh -huh. Cuma karena jalannya banyak dan lebar dan penduduknya sedikit, jadi nggak nggak macet kayak nggak macet ya. <laughs> gak ada macet. Di sini Masya Allah uh -huh. yang pulang kampung jumlahnya ya. Her her Masya Allah. Jazakallah Baik itu saat uh, pembahasan mengenai serba serbi Lebaran. Semua ya, Sahabat El Tartil yang menyaksikan dapat sudah ya selesai bermanfaat. ini berarti. Insyaallah Allah sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat kepada sahabat El Tartil semuanya. Amin, semoga Lebarannya apa menyenangkan. Amin, yang mudik semoga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa kembali lagi nanti dalam kondisi selamat jauh dari mara bahaya Amin. dirinya Allah keluarganya kendaraannya dan ekonominya juga insya Allah Amin. setelah mudik insya Allah tambah rezekinya oleh Allah Tahun Amin Amin. Insya lebihnya seperti itu silahkan Baik, jazakallah khair set, atas uh, jawaban serta doa yang diberikan kepada sahabat El Tartil semua. Semoga podcast kali ini mengenai serba-serbi lebaran dapat diambil manfaat oleh sahabat El Tartil semuanya. Baik, terima kasih banyak sahabat Al-Tartin dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. sampai ketemu di podcast konsultasi syariah selanjutnya. Untuk pertanyaan, Anda dapat akses melalui link yang berada di bawah video ini. Jazakumullah khairan kafiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.